Iya, kita disuruh bunuh diri. Oh itu? Iya. Itu sakit banget kalian terima? Iya, soalnya tuh gak cuma satu dua orang gitu kan. Dan itu yang itu pertama kali awal-awal itu. Makanya kita langsung drop. Nah, kalau yang namanya di dunia entertain, apapun yang kalian lakukan, pasti gak semua orang pro, pasti ada kontranya. Iya. Nah, itu gimana cara kalian menanggapinya? Kalau buat komentar-komentar negatif sih, kita masih gak terlalu mikirin. Cuman yang paling parah itu sih, yang nge-DM-DM kita itu tuh banyak. Kayak, lo ngapain sih? Udah deh, lo mati aja. Gitu. Itu tuh banyak gitu, gak cuma satu dua anak. Jadinya kita ngerasa banget, gimana ya? Iya, nggak baca aja. Sekedar baca aja, tapi nggak mau bales. Tapi pasti sakit kan? Sakit. Terus gimana? Ya udah, pernah nggak nangis gitu? Pernah. Setiap malam nangis karena omongan orang. Iya, yeah, overthinking. Overthinking. Akhirnya insecure gitu sama diri sendiri. Terus gimana cara kalian nguatin? Kita saling support aja sih ya. Pernah menyesali nggak sih apa yang terjadi?